Jadi Muktamar Ancol itu mengganti Gus Dur, Ketua Umum Dewan Syura diganti, dan itu adalah sebuah proses yang diketahui oleh publik Indonesia. Dan jelas sekali ini yang dari awal menjadi problem besar di kami karena Gus Dur dilengsarkan dari posisi beliau sebagai Ketua Umum Dewan Syura. Muktamar Ancol kurang apa terang benderangnya. Nah, di situ Gus Dur dia diganti, di situ Gus Dur dia dikudeta. Kok masih mengklaim mengatakan hal sebaliknya.